Bedane ayam karo seneng ki opo? Ayam niku sifat akhirat, seneng niku sifat donya. Sing marai seneng ki duit, tapi duit urung mesti marai ayam. Mula Gus Dur ngajak uripe ayam rumangsa aman sebab duwe salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kalimah Sada dimanapun berada, kehidupan adalah bagian dari yang harus dilakukan. Jadi di tengah-tengah pekerjaan pun kita harus ingat sama keluarga bahwa kerja kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk keluarga. Bisa di sela-sela pekerjaan kita bawa anak kita untuk bekerja. Di hiruk-pikuknya jalan kehidupan, kita tidak mudah putus asa dan selalu bersemangat. Buat sahabat-sahabat Kalimah Sada, ini adalah kehidupan kami yang di Kota Purbalingga, tepatnya di Desa Grecol. Kami adalah seorang tukang rongsok atau pemulung, yang lebih dikenal adalah si tukang sampah. Jadi kehidupan kami adalah kehidupan yang syarat dengan kekerasan, persaingan hidup, dan terkenal dengan orang-orang pinggiran. Jadi lebih dikenal sama masyarakat adalah bagian pelengkap kehidupan. Karena kami adalah orang-orang yang bagian terakhir atau bagian yang membersihkan dari sampah-sampah kehidupan yang bisa dipilih untuk menyambung hidup kami. Kami punya dunia tersendiri di tengah-tengah dunia-dunia yang lain. Jadi ini kehidupan kami, tetap semangat walaupun apa saja kerjanya, karena kerja adalah bagian dari wasilah rezeki yang diberikan Allah yang maha kaya, yang mencukupi semua makhluknya. Tetap bersemangat. Salam dari Kota Purbalingga, dari Grecol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.